Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep steam ikan jahe, daun bawang, Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: jahe, daun bawang, ikan wanyu atau ikan besar yang sudah dipotong, jahe yang sudah kita kupas, dicuci sampai bersih. Daun bawang juga kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Ikan wanyu kita bersihkan di bagian yang tidak diperlukan, dibuang seperti ini. Kemudian kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Jahe yang sudah kita kupas dan dicuci bersih diiris tipis. Setelah diiris tipis, kita potong sedang memanjang seperti ini atau sesuai selera kita. Daun bawang dipotong sedang. Untuk daun bawang, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya, teman-teman. Ikan yang sudah kita cuci bersih, dikeringkan airnya sampai benar-benar kering. Cara membersihkan ikan sesuai selera kita ya, teman-teman. Ikan yang sudah kering airnya kita bumbui 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk. Ratakan di keseluruh bagian ikan, kemudian diamkan selama 10 menit. Untuk membuat saus, 3 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan air secukupnya. Aduk sampai merata supaya bumbunya larut. Kemudian disisihkan dulu. Siapkan piring besar. Tambahkan irisan jahe, susun rapi potongan ikannya, kemudian di atas ikan taburkan sebagian irisan jahe. Setelah semua bahan sudah siap, siapkan air mendidih secukupnya. Setelah air sudah mendidih, masukkan ikan yang sudah kita marinasi, kemudian steam selama 8 menit. Setelah disteam selama 8 menit, tambahkan saus yang sudah kita racik.
Tambahkan pula daun bawang iris. Kemudian steam lagi selama 2 menit. Setelah di steam selama 2 menit, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tingkat kematangannya sesuai selera kita. Steam ikan wanyu, jahe daun bawang, Chinese food Hong Kong style, simple, sederhana, enak, seger, gurih, lembut, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.